Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Imron. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi menggunakan metode pidato bahasa Inggris. Kali ini pidato yang akan saya berikan adalah tentang lingkungan, yaitu dengan judul Let's keep clean our environment, yang artinya mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe kalian sudah membantu channel ini untuk lebih baik lagi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton klik video ini dan juga subscribe channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Allahumma amin. Oke, langsung saja kita mulai dengan bacaan basmalah. Let's start our study today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, nanti video ini akan saya berikan terjemahannya juga dalam bahasa Indonesia agar kalian bisa mengerti dan memahami isi dari pidato yang saya berikan. Ya, untuk kalian yang ingin mengetahui isi dari teks ini, nanti akan saya sertakan di deskripsi. Ya, jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris, yang ingin tahu teksnya, saya akan sertakan di deskripsi. Itu ya. Dan silakan juga nanti bisa di-share di sosial media kalian ya. Oke, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable ones, the juries, the participants of Creative English Speech Contest, and all audiences. Before I begin to deliver this speech, I would like to invite you to thank Allah, the Almighty, who has given us mercy and blessing, so we can meet together in this blessing place. And also, let's deliver salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the brightness. Dear audience, let me give a speech about the environment so that we can reap many lessons. As we know, the environmental condition that we live today are very different from the environment several decades ago. In the past, we could easily find trees. Now, the land containing plants has been replaced with housing. Environmental problems are not only limited to plants. If we are sensitive, many fauna or animals lose their habitat. Humans seize their place of residence so that animals have difficulty getting a place to live again. Not infrequently, animals that cannot get a house will attack humans in order to get food. Therefore, we should start from ourselves to foster a sense of love for the environment. Use methods that are easy and simple. For example, by throwing garbage in its place, not using plastic when shopping, and saving on water use. So, my speech about the environment from me. Let's take care of the environment together. Well, ladies and gentlemen, brothers and sisters, I think that's all my speech. I hope what I'm delivering today can make us care about our environment, because the good environment has the good effect to our health. Thank you very much for your attention today. I'm sorry for any words unpleasing you. See you later. Good morning and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman-teman pidato saya kali ini tentang pentingnya menjaga lingkungan. Oke ya. Dan
Coba kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para juri, para peserta lomba pidato kreatif, dan semua hadirin. Sebelum saya menyampaikan pidato saya ingin mengajak semuanya untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ampunan dan berkah sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang diberkahi ini. Tak lupa, mari kita kirimkan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju terang benderang. Para hadirin yang tercinta, izinkanlah saya menyampaikan pidato tentang lingkungan agar kita bisa memetik banyak pelajaran. Seperti yang kita ketahui, kondisi lingkungan yang kita tempati saat ini sangatlah jauh berbeda dengan lingkungan beberapa puluh tahun yang lalu. Jika dulu dapat dengan mudah kita temukan pepohonan, saat ini lahan berisi tumbuh-tumbuhan sudah diganti dengan perumahan. Permasalahan lingkungan tidak hanya terbatas pada tumbuhan saja. Jika kita peka, banyak fauna atau binatang-binatang yang kehilangan habitatnya. Manusia merebut tempat tinggal mereka sehingga hewan-hewan kesulitan mendapatkan tempat tinggal kembali. Tidak jarang, hewan yang tidak bisa mendapatkan rumah akan menyerang manusia demi bisa mendapatkan makanan. Oleh karena itu, sebaiknya kita mulai dari diri sendiri untuk memupuk rasa cinta pada lingkungan. Gunakan cara-cara yang mudah dan sederhana, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak menggunakan plastik saat berbelanja, serta menghemat penggunaan air. Sekian pidato tentang lingkungan dari saya. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara sekalian, saya kira itulah semua pidato saya. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa membuat kita peduli tentang lingkungan kita. Karena lingkungan yang baik mempunyai pengaruh baik terhadap kesehatan kita. Terima kasih banyak atas perhatian kalian hari ini. Mohon maaf atas kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian semua. Sampai jumpa di lain hari dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, jadi teman-teman, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Semoga video ini bisa ada manfaatnya bagi kalian, terutama yang ingin belajar bahasa Inggris dan yang ingin berpidato bahasa Inggris. Ya, nanti kalian bisa copy teksnya, kemudian kalian latihan sendiri sambil menonton video saya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.